Orang Melayu khususnya di Selangor perlu terus mengambil jalan perpaduan serta memperkukuh keharmonian sesama masyarakat berbilang bangsa dan agama. Sultan Selangor, Sultan Sarawak Idris Shah bertitah, perpaduan dan kerjasama yang terjalin perlu diteruskan dan dipertahankan serta dipertingkat demi menjamin Selangor yang lebih maju dan progresif. Oleh itu, kita menyeru kepada pemimpin-pemimpin politik agar memainkan peranan mereka bagi menyatupadukan rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa dan agama ini dan tidak mengukuhkan keadaan dengan membangkitkan isu-isu yang boleh membawa kepada perpecahan di kalangan rakyat. Pemimpin-pemimpin politik hendaklah memikirkan pendekatan terbaik untuk menyatupadukan rakyat seperti mengambil pendekatan menggunakan platform media sosial bagi membentuk rasa hormat menghormati dan persatuan antara satu sama lain demi menjamin keharmonian hidup bermasyarakat di negara kita. Baginda bertitah pada majlis berbuka puasa bersama rakyat di Masjid Damansara Perdana.